Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Mas Koko Channel. Di kesempatan kali ini aku mau bikin power mini ya. Power mini. Ini penampakan dalamnya ya. Itu power mininya. Ini sudah aku pasangi seperti soket RCA, terminal speaker isi 4 ini ya. Dan potensio 2 sama saklarnya sudah terpasang semua. Oke, untuk ukurannya ini ya, kita ukur dulu ya. Ini panjang ke sampingnya ini sekitar 14 cm ini. Nah, itu ya 14 cm. Oke, untuk panjang ke belakangnya ini. Ini panjang ke belakangnya ini 10 cm itu ya. Tuh 10 cm. Ini juga 10 cm ya. Nah, untuk pinggirannya ini apa ini namanya ya? Ya itulah pokoknya guys. Ini panjangnya ini sekitar 2 cm ya. Dan ini tingginya, untuk tingginya ini sekitar 4 cm. Dan ini tinggi yang samping ini ya. Tinggi yang samping ini sekitaran 3,5 cm ya, atau 3,5 cm. Ketok purai. Oke, tok. Oke, mantap sekali ya. Seperti itulah penampakannya ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke perakitannya. Ini aku solder dulu agar gampang saat menyambungnya. Terkena sinar matahari. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tadi sudah aku solder ya. Aku percepat saja ini. Thank you.
L dan R nya ini aku gabung, jadi nggak stereo, ini tak jadiin mono. Dan ini kita pasang kabel powernya ya. Ini colokan USB nya itu sudah aku tandain ya, untuk plus dan main nya yang bawah itu main dan yang atas ini plus ya. Oke, sudah jadi kawan-kawan. Tinggal pasang casing USB-nya saja. Dan ini nanti tinggal kita cek soundkan saja ya. Oke, kawan-kawan, ini aku menggunakan baterai yang kata tadi USB-nya itu nggak mau, gimana ya? Nggak mau connect gitu, nggak mau nyambung gitu. Padahal sambungannya sudah benar tadi, tapi nggak mau masuk gitu. Jadi aku menggunakan baterai ini ya. Ini sudah on ya. Oke, ini kita menggunakan lagu DJ Nirvana dari Cepak Cantik Official. Ini aku menggunakan speaker yang bawah ini ya. 1, 2, 3, 4, jadi 4 ini saja. Yang atas nggak aku pakai itu. Semoga aja enggak kena copyright nih. Kita coba di speaker 6 in itu ya. Kita coba semuanya. Ya, ini ya kawan-kawan. Sudah aku sambungkan. Ini untuk speaker 6 in-nya saja ya. Dua-duanya tersambung ke sini ya semuanya. Official and Betty Mulyawan.
terima kasih buat kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir atau sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Kuko Channel. Terima kasih dan matur suwun.